kita lagi bikin cilok ya teman-teman. Ini cilok yang belum matang, ada isi telur, ada isi ayam, dan ada yang original. Nah, ini yang lagi direbus. Ini udah matang karena udah mumbul. Mumbul ke atas itu tandanya udah matang. Kita angkat ya, guys. Oke, kita angkat teman-teman. Oh, mantap. Mantap guys, cilok Mang Ubed, mari beli, mari beli, ayo 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 ayo. Cilok cinta, cilok cinta, karena dibikinnya dengan cinta. Asik, ini kayaknya bentar lagi matang kan. Kayaknya ini matang bentar lagi teman-teman, biar matang sampai ke dalam tuh. Oh mantep kan. Oh nih, ambil aja. Oh, ambil aja, masih panas tapi teman-teman. Oh mantap. Oke, kita angkat ya guys, kita angkat ya teman-teman, kita angkat. Aduh ya, kita angkat, kita tiriskan ke sana. Oke, kita angkat. Nah taruh sini. Aduh maguling, kita taruh di situ, kita tiriskan. Nanti dikasih bumbu kacang, kan enak. Cilok Mang Ubed ini yang ada di preman pensiun. Oke. Nah, sekarang kita taruh yang besar-besar. Ini ada yang isi ayam suwir, sama ada yang isi telur. Ini yang hijau-hijau itu bawang daun sama seledri. Kita taruh ya, guys. Kita taruh teman-teman, panas-panas, pelan-pelan. Aduh, lengket. Karena ini kelamaan di sini, jadi lengket. Kita benerin lagi, lalu kita masukkan ke sini. Nah, oh ya, kita masukin minyak ya, biar nggak lengket nantinya. Kita taruh satu-satu. Ini besar banget. Wow. Lengket kak. Oh tidak, gimana ini? Wow.